Halo semuanya Sobat Adu Jotos, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Seperti biasa, Nadir menemani sahabat semua dengan berita perjotosan di dalam maupun luar negeri. Jadi, tetap enjoy dan relax selama menikmati video dari Nadir. Jangan pakai emosi ya, John. I'm not surprised, Madepake. Iri, bilang bos. Ilmu paling berharga adalah sebuah pengalaman. Nah, hal itulah kini yang tengah terjadi pada sosok jagoan UFC di kelas welter, Jorge Masvidal, yang mana sang raja di kelas welter Kamaru Usman kelihatannya sudah memberikan pelajaran paling berharga kepada petarung berjuluk The Gambler tersebut. Hingga akhirnya, kini Masvidal pun mengakui kehebatan Kamaru Usman sebagai raja di kelas welter. Bahkan John, Jorge Masvidal sangat yakin dan mendukung Kamaru Usman akan kembali menang jika menjalani duel rematch-nya melawan Colby Covington. Memang John, kala itu nama Kamaru Usman langsung viral dan menjadi sorotan usai mengalahkan Colby Covington di UFC 245. Penampilan Kamaru Usman di UFC 245 dinilai sangat impresif dibandingkan dengan pertarungan ia yang lainnya. Wajar saja jika Om Botak Dana White sampai mengatakan pertarungan Kamaru Usman yang melawan Colby Covington merupakan pertarungan paling seru dan brutal. Kamaru Usman sendiri sangat mendominasi di kelas welter, John. Tercatat, sudah seluruh petarung di divisi ini ia kalahkan. Bahkan nama Jorge Masvidal yang sudah Kamaru Usman kalahkan sebanyak 2 kali. Lantas, kekalahan Jorge Masvidal di UFC 261 menimbulkan sebuah statement baru bagi petarung berjuluk The Gambler ini. Saya pikir selama Kamaru Usman bisa bertarung dan menghadapi Colby Covington seperti pertarungan pertamanya, Colby akan terus mencoba menjatuhkannya dan itu tidak akan berhasil. Kamaru Usman akan tetap dengan strikingnya untuk menghadapi Colby Covington seperti pada laga pertamanya, kata Jorge Masvidal. Jorge Masvidal juga mengomentari daya tahan dan stamina Colby Covington yang dinilainya sangat buruk dan tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan Kamaru Usman. Selain melihat keunggulan Kamaru Usman dalam hal striking dan stamina, menurut Jorge Masvidal, Colby Covington juga tak bisa mengungguli Kamaru Usman dalam hal grappling. Mengapa dia tidak melakukan takedown pada pertarungan pertamanya? Karena dia tahu laga tersebut akan melelahkan, kata Jorge Masvidal. Bahkan, Jorge Masvidal sangat yakin jika Kamaru Usman kini semakin percaya diri dengan kekuatan pukulannya. Apalagi, kekuatan pukulan Kamaru Usman sudah ia buktikan dan ia rasakan sendiri di hajatan UFC 261. Dan sekaligus, Kamaru Usman menjadi salah satu petarung pertama yang membuat Jorge Masvidal KO dan tertidur. Memang John, belum ada jadwal resmi dari pihak UFC untuk mempertemukan kembali Kamaru Usman melawan Colby Covington. Intinya, ini masih menjadi wacana atau sebuah rencana dari Om Dana White selaku presidennya di UFC. Tapi, kalau menurut Mimin sih, memang yang paling layak melawan Kamaru Usman, ya Colby Covington. Itu karena Mimin berkaca dari pertarungan sebelumnya ya John. Jadi, tolong jangan dibully ya John, itu kan cuma pendapat Mimin. Coba deh menurut pendapat kalian bagaimana? Coret-coret di kolom komentar. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.